Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keselamatan, juga dimudahkan dalam pekerjaan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Danu, masih menginformasikan seputar properti se-Bandung Raya. Dan kali ini saya berada di salah satu proyek yang memang lokasinya sangat strategis, dekat dengan beberapa pusat olahraga dan pusat pendidikan, juga pusat perbelanjaan. Lokasi proyek ini memang sangat strategis dan hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 menit saja dari jalan utama provinsi atau Jalan Ahana Sution. Ibu, bapak, serta teman-teman semua sudah sampai di lokasi proyek ini. Pusat olahraganya itu tepat di Sport Jabar serta lapangan golf Arca Manik. Dan untuk pusat kesehatan, lokasi proyek ini dekat dengan rumah sakit Hermina dan puskesmas. Terkait pusat pendidikan, di sini memang TK, SD, SMP, SMA juga sudah tersedia. Di antaranya SD Sindang Laya, SD Lokajaya, dan ada yang memang hanya membutuhkan waktu 3 menit menuju SD yang terdekat di wilayah proyek ini. Dan untuk pendidikan SMP ini sangat dekat dengan SMPN 53 Bandung, serta untuk SMA di sini sudah ada SMA PMB, juga ada SMA 24. Terkait pusat perbelanjaan, ini sangat dekat dengan Indomaret, Alfamart, Toko Sindang Laya, Yongmat, serta Borma Pasir Impun. Jadi untuk bapak, ibu, serta teman-teman semua, proyek ini menyediakan unit rumah yang mengusung konsep rumah Skandinavian. Bisa dibilang mungkin semi-villa tropis. Jadi nanti akan kita coba review unit yang disediakan di proyek ini. Ada dua unit ready stock, ada di depan unitnya, sedang berprogres. Dan yang satu sebelah kanan ini sudah hampir 95% selesai, dan beberapa unit memang sudah diserah terimakan kepada pemiliknya. Jadi sebagian unit yang berada di sini sudah terhuni. Unitnya sangat terbatas, di sini hanya tersisa 7 unit. Jadi 2 unit di antaranya ready stock, yang 5 unit itu kapling siap bangun. Dan nanti akan kita coba review salah satu unit ready stocknya, ada di depan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu, juga bermanfaat untuk ibu bapak serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian di wilayah Sindang Laya. Dan kita bisa lihat untuk unit rumahnya di depan saya ini. Untuk lebar muka ini ada di 5,5 meter. Dan cukup untuk satu mobil dan dua motor. Kita bisa lihat di depan unit rumah ready stock ini sudah ada balkon mini dan ada jendela bukaan 3 di atas. Dan ini salah satu unit yang sedang on progress juga, ini unitnya untuk ready stocknya. Lebar muka ada di 5,5 meter, cukup untuk satu mobil dan dua motor. Sudah ada jendela bukaan 2 di depan. Dan di sana juga ada jendela bukaan 1, dan itu adalah kamar tidur pertama yang ada di lantai pertama. Kita akan lihat untuk ruang tamunya sendiri ini. Ini untuk ruang tamunya, dan untuk bahan pintu sendiri ini sudah menggunakan panel kayu. Dan ini kamar pertama yang ada di lantai pertama, dan itu ada jendela bukaan 1 yang tadi terlihat dari luar. Kita coba lihat ke dalam, dan ini kamar mandi pertama yang ada di lantai pertama. Ada shower, ada kloset duduk. Juga ini akses tangga menuju ke lantai duanya. Rumah ini semi basement, jadi ini untuk ke bawah nih sudah ada basementnya. Dan ini untuk area dapur sudah ada sink bak cucian serta keran.
dan ini memang sedang dalam tahap finishing. Kita akan coba lihat ke bawah. Dan ini untuk basementnya ada di bawah. Jadi sebetulnya rumah ini konsepnya downslope. Untuk posisi bawah ini bisa dimanfaatkan untuk atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Kita akan coba masuk ke lantai 2. Dan ini tangganya menuju ke lantai 2. Rumah ini dilengkapi 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan ini kita langsung menuju kamar mandi kedua di lantai kedua. Sudah ada kloset duduk, ada shower juga. Dan ini jendela bukaan yang menghadap ke arah belakang rumahnya. Bisa dilihat untuk view pemandangannya ini sangat memanjakan mata jika di sore hari. Bisa dilihat. Dan kita coba masuk ke area kamar tidur kedua. Dan ini kamar tidur utamanya. Kita masuk ke area kamar tidur kedua. Ini kamar tidur kedua sudah memiliki jendela bukaan 3 yang terlihat dari bawah tadi. Dan ini master bedroomnya atau kamar tidur ketiga. Bisa dilihat ada balkon mini depan. Dan ini balkon mini depannya. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua, perlu diketahui rumah ini menghadap ke arah timur. Jika di pagi hari, sinar mataharinya lebih maksimal masuk ke setiap ruangan yang berada di unit rumah ini. Rumah ini memiliki tipe di 80/64 meter persegi. Luas bangunannya di 80 meter persegi dan luas tanah di 64 meter persegi. Unit rumah ready stock, siap huni, dan semi basement. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu, dan bisa dijadikan salah satu referensi pilihan untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua memiliki rumah di wilayah Sindang Layar Camanik. Terkait spesifikasi detailnya, nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Jika ada yang perlu dikonsultasikan atau ditanyakan, cukup klik link di bio atau nomor WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Sekarang Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.